This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Oke, halo semuanya. Baik lagi nih guys ya, di channel YouTube saya Pul Official. Nah, di video kali ini aku mau ngebagiin lagi kalian gimana cara cepatnya mendapatkan uang di bus simulator di Indonesia tentunya. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian baru gabung ya guys ya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya guys ya, agar kalian selalu update video terbaru dari saya, oke? Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke caranya cuy. Caranya gampang banget ya guys ya. Caranya kalian bisa menggunakan JetBus ya guys ya, yang saya pakai ini cuy, dengan kecepatan maksimal hingga 10.000 ya guys ya, 1000 km per jam cuy. Nah, terus cara yang kedua, kalian narik ya guys ya. Nah, nariknya jangan di daerah sini cuy, narik di daerah Bangkalan Surabaya. Dengan kalian menggunakan bis yang dengan sangat cepat, mempersingkat waktu kalian untuk mendapatkan uang cuy. Dan dengan jarak yang sangat pendek, kalian bisa mendapatkan penghasilan 36.000 lebih ya, karena biasanya ada bonus itu sampai 50.000 cuy. Oke, kita langsung aja berangkat. Nah, oke guys ya, ini udah masuk ke dalam gamenya. Dan yang kedua, yang ketiga kalian pakai mode akap cuy, yang penumpangnya satu terminal cuy. Lihat noh, penumpangnya banyak banget. Jadi kalian pakai mode akap yang penumpangnya kumpul di satu terminal cuy. Karena kenapa? Karena nanti kita cara yang keempat adalah motong jalan ya guys ya. Jadi kita nggak bakal ngikutin map, karena penumpangnya udah ada semua. Jadi ngapain ngikutin mapnya kan, kejauhan cuy. Kita bakal motong jalan ya guys ya. Nah, ini lagi nunggu penumpang dulu cuy. Jadi caranya ada 4 cuy ya, caranya ada 4 yang wajib kalian pakai. Yang pertama, kalian pakai bus yang sangat cepat. Terus yang kedua, kalian narik dari Bangkalan Surabaya. Terus yang ketiga, kalian pakai mode akap yang penumpangnya kumpul di satu terminal. Dan yang keempat, kalian motong jalan cuy. Nah, ini kan mapnya ke sono ya, kita nggak usah ngikutin map yang biru cuy. Kita langsung aja belok ke kiri, kita keluar. Nah, kita ambil kiri cuy ya. Nah, kita ambil kiri, kita lurus aja cuy. Aduh, macet di nabrak. Nah, kita ambil kiri cuy ya. Nah, ini kita langsung lurus aja cuy. Ini kita langsung aja lurus aja, nol gas full tuh, langsung 100-200 cuy, langsung 2,5, langsung 300 ya cuy ya. Kita langsung gaskan aja cuy, tuh langsung 300. Nah, kalian lihat udah nyampe stadion cuy, tuh. Nah guys ya, kalian lihat sudah sampai sini cuy. Aduh duh, cuma beberapa detik aja cuy. Aduh duh duh duh, wah, terlalu mundur duh. Jadi cuma beberapa detik aja langsung nyampe sini cuy, langsung loading map. Nah, lanjut. Nah, di sini kita motong lagi cuy ya. Kita ngambil kanan cuy. Kita ambil kanan, tapi jangan lurus ya cuy, jangan lurus terus. Nanti kalau lurus terus, nanti kalian bakal mentok mapnya cuy. Ada mobil, kita salip-salip aja lah ya. Nah, ini cuma buat ngelewatin tol biar nggak bayar tol ya guys ya. Nah, kita lewat sini langsung ambil kiri lagi cuy ya. Kita langsung lurus aja. Nah, jadi itu buat ngelewatin tol ya ya. Nggak usah bayar tol cuy. Caranya gitu ya guys ya, motong jalan. Kita salip-salip aja nih, kita langsung ngebut. Langsung 300 cuy kecepatannya cuy. Jadi ini cepat banget ya guys ya, buat kalian yang pengen push ya guys ya, ngejar top global mingguan, boleh nih guys ya caranya dipakai cuy. Ini cepat banget cuy, cuma berapa menit aja kalian bisa ngumpulin duit banyak ya guys ya. Dengan waktu 1 jam mungkin ya kalian bisa ngumpulin jutaan cuy. Karena cuma berapa menit aja, ini enak banget. Nah, ini kita lurus aja terus ngebut cuy. Tuh 300, 3,5. Mau kalian nyampe 1000 juga boleh guys ya, kalau nggak ngeguling. Soalnya kita main aman cuy, jangan terlalu barbar. Karena dengan bus kecepatan tinggi, kalau sekalinya oleng udah cuy, fatal cuy. Mau nggak mau nanti harus diderek. Aduh, ini lumayan ya guys ya. Aduh, kita harus fokus dulu nih.
saya suka kagok juga kalau sambil ngomong. Oke, santai. Nah, ini udah mau map berikutnya cuy ya. Duduk. Nah, kita langsung lanjut. Nah, ini udah lanjut nih, nah kita langsung rem aja guys ya, jangan terus, soalnya nih ada belokan juga cuy. Oke, cuma berapa menit udah nyampe sini cuy, udah nyampe Surabaya guys ya. Oh, kita belok kanan nih. Wah, nabrak. Balik tuh santai. Langsung aja belok. Berangkat. Tuh cuy ya. Jadi gitu cuy caranya cuy. Wih, ini cepat banget guys, guys. Cuma berapa menit dong udah nyampe sini guys. Aduh, aduh, patah-patah bro, bro. Santai, santai. Ini patah-patah guys ya, jadi nabrak cuy. Ya buat kalian yang jago-jago nyuter ya guys ya, dengan kecepatan tinggi, bu, enak banget nih cuy ya. Paling cuma 2 menit coy nyampe kalian. Nah, ini enggak usah kalian usah, sekalian enggak usah ngambil kiri cuy ya. Kalian langsung ngambil kanan aja. Langsung ngambil kanan aja cuy. Enggak usah ambil kiri cuy. Kita ambil kanan ya guys ya, ini motong jalan cuy ya. Karena nanti belokannya ada di sebelah kanan. Kalau kalian ambil kiri, kalian harus muter balik nanti di depan cuy. Di sini ingat ya guys ya, belokan kedua kita langsung belok cuy. Ini belokan pertama, lihat di map. Belokan pertama. Nah, ini sekarang belokan kedua nih, langsung belok cuy. Ini langsung belok cuy. Aduh. Langsung belok ya guys ya. Aduh. Nah, langsung belok cuy. No, lihat noh, udah nyampe cuy. Cuma berapa menit doang cuy ya. Karena nabrak-nabrak tadi kalian. Kalau nggak nabrak mah, waduh, cuma 2 menit 3 menit cuy, nyampe. Oh ya, ini udah nyampe guys, cuma berapa menit doang cuy ya. Enak banget, gitu ya guys ya, caranya gampang banget buat kalian. Cara ini dijamin 100% aman dan terpercaya dan ampuh cuy, untuk mengejar global ya, atau untuk buat kalian beli aksesoris cuy ya. Tuh, dapat 46.000 cuy, boh, enak banget ya, cuma berapa menit cuy ya. Nah, oke, kita langsung skip aja ke garasi. Oke. Nah, lihat guys ya, duit saya langsung bertambah guys ya, cuma beberapa menit aja cuy. Jadi gitu ya guys ya, caranya guys ya, ada 4 cara cuy, catat cuy ya. Yang pertama kalian pakai bus yang kecepatan tinggi yaitu jet bus. Yang kedua kalian narik dari Bangkal ke Surabaya. Terus yang ketiga kalian pakai moda kap yang penumpangnya kumpul di satu terminal semua, jadi kalian bisa motong jalan ya guys ya. Dan yang keempat yaitu tadi guys, yang keempat motong jalan ya guys ya. Jadi gitu caranya, ini cara ampuh ya guys ya. Kalian wajib banget pakai cara ini kalau mau cepet nariknya cuy. Oke, nariknya kalau mau cepet mendapatkan uangnya cuy ya. Nah, jadi gitu aja guys ya, video dari saya guys ya, caranya dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya seputar Bus Simulator Indonesia. Bye bye.